Terus Indonesia, sebuah lembaga survei, telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Seperti banyak survei lainnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tetap menjadi pilihan utama bagi responden. Namun, Prabowo harus memiliki kebijaksanaan dalam memilih calon wakil presiden yang tepat agar menghindari risiko kegagalan. Setelah Prabowo, nama-nama lain muncul dalam urutan berikutnya dalam survei tersebut, termasuk Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, dan Puan Maharani. Pembicaraan tentang cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Telisik TV mengabarkan.